Memang tujuan uji coba hari ini sebetulnya kita ingin menyeleksi pemain-pemain usia 20 yang akan kita ambil. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita juga tentu memberi pemanasan atau kesempatan untuk pemain-pemain yang akan saya mainkan besok melawan tim HW untuk mereka bersiap. Dan secara taktikal tadi bagus juga karena lawan bermain dalam menunggu, sehingga mungkin ini akan juga kita hadapi situasi pertandingan yang akan seperti ini, menghadapi beberapa lawan pasti bagaimana memecahkan situasi itu yang tentu kita harus terus asa lagi karena jujur kita belum terlalu efektif. Ya. Sudah ada gambaran yang hampir pasti tiga pemain ya. Tapi ya hampir pasti tiga pemain. Dan nanti kita akan diskusi dengan staf pelatih habis ini. Saya rasa untuk stok pemain yang kebetulan ditinggal Beto di striker, kita menyisakan ada Bruno, ada Rivaldi Bowo, dan mungkin kalau Greg bergabung bisa Greg yang di posisi itu, ada tiga pemain. Jadi artinya tidak ada masalah. Lalu Oti sendiri pemain di sisi gelandang sayap, kita ada juga beberapa pemain, ada Haris, ada David dengan Kevin. Saya rasa juga bisa diatasi. Yang sekarang saya pikirkan adalah bagaimana mereka bisa terus mempertahankan kondisi fisiknya dengan baik dalam situasi kompetisi yang padat. Dan salah satunya saya bilang bahwa merotasi mereka salah satu opsional.